Shalom. Salam, selamat bertemu di dalam acara Masih Ada Tuhan kepada jemaat GSKI Betani se-Surabaya. Pada kesempatan ini, di dalam situasi berdampaknya pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang mengalami kesulitan, kesukaran di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan rumah tangga mereka. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, saya tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari segala kesukaran. Pada kesempatan ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema dilepaskan dari kesukaran. Saya akan membacakan di dalam Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, agak panjang. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, bahwa aku membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia akan berkata kepadaku, di mana Tuhan alam? Mataku akan memandangi dia sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Kalau kita perhatikan di sini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bahwa bagaimana kita menghadapi saat-saat ini dan kita rindu dilepaskan dari segala kesukaran. Yang pertama di sini firman Tuhan katakan, di dalam ayat yang ke-7, aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Bagian yang pertama, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Karena dialah sumber pengharapan. Dan ketika kita berharap kepada Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah berfirman Tuhan katakan, bersukacitalah di dalam pengharapan. Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Firman Tuhan dengan jelas katakan, bersabar, bersukacita di dalam pengharapan. Walaupun memang orang berharap itu membutuhkan kesabaran. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita berharap kepada Tuhan, pengharapan saudara tidak pernah mengecewakan. Bagian yang kedua, ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Bagian yang kedua menghadapi bagaimana kita dilepaskan dari segala kesukaran. Perkatakanlah perkataan iman. Sekalipun mungkin saat ini saudara sedang jatuh. Saudara sedang ada di dalam kekurangan. Di dalam keadaan yang menyusahkan di dalam kehidupan saudara. Tetapi biarlah kau memperkatakan dengan perkataan iman. Kalau saudara sakit dengan perkataan iman, aku percaya bilur-bilurmu Tuhan sudah menyembuhkan aku. Kalau saudara sedang di dalam kekurangan, aku percaya Tuhan aku diberkati seperti apa yang dikatakan di dalam satu Tawarikh pasal yang ke-4 ayat yang ke-9. Bagaimana doa daripada Yabes, Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan memperluas daerahku. Bagaimana tuh kita memiliki perkataan-perkataan iman kita. Dan saya percaya kalau Roh Kudus ada di hidup kita, firman Tuhan ada di dalam mulut kita, perkatakanlah, saya percaya apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Bagian yang selanjutnya, yang ketiga saya sampaikan di dalam ayat yang ke-9.
Aku akan memikul kemarahan Tuhan sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku. Membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Bagian yang ketiga adalah percaya bahwa kita ini hidup di dalam kasih karunia. Tuhan telah memperjuangkan perkara dosa hidup kita. Dan kita hidup di dalam anugerah-Nya. Kita hidup di dalam anugerah Tuhan ketika kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang memperjuangkan perkara kita. Artinya Dia membela hidup kita. Tuhan sanggup mengangkat di dalam kehidupan kita. Karena kita ini hidup di dalam kasih karunia. Bagian yang terakhir, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Musuhku akan melihatnya dengan malu, ia akan menutupi mukanya. Dia akan berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia dan sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Ayat 11 adalah jawabannya. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Percaya bahwa Tuhan pasti memulihkan kehidupan kita. Tuhan pasti menjawab segala kesulitan kita. Tuhan pasti melepaskan kita dari segala kesukaran. Dikatakan pada suatu hari. Artinya Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Melepaskan kita dari segala kesukaran. Saya percaya di saat-saat ini biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan. Perkatakan dengan perkataan iman. Percaya bahwa kita ini hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dan yang terakhir percaya bahwa pasti Tuhan memulihkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.